Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp580 miliar. Namun hingga akhir Juni 2024, pencapaian PAD hanya 48%. Evaluasi dan pengawasan pun akan terus dilakukan kepada sejumlah wajib pajak agar pendapatan asli daerah bisa terus membaik. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2024 sebesar Rp580 miliar. Namun hingga akhir Juni 2024, pencapaian pendapatan asli daerah hanya 48%. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin Edi Wibowo, Wetakuni Prima TV Tengah Hari Senin 1 Juli 2024, mendakan pencapaian pendapatan asli daerah hingga akhir Juni 2024 sebesar 48% didapat dari sejumlah komponen diantaranya PAD yang dikelola langsung oleh BPKPAD maupun pendapatan lain yang kaya dana transfer dari pusat dan provinsi. Sedangkan pendapatan yang dikelola oleh BPKPAD hingga wahini sudah mencapai Rp179 miliar atau 26,8%. Edi Wibowo menyatakan optimis dalam 6 bulan ke depan, pendapatan asli daerah Banjarmasin bisa tembus lebih dari Rp350 miliar dan mengalami kenaikan sekitar Rp50 miliar. Seluruh keseluruhan pendapatan kita diprediksi 48%. Mm-hmm. 48% itu terdiri dari pendapatan asli daerah, pajak daerah isinya kan, kemudian terdiri dari pendapatan transfer pusat. Pendapatan transfer ini ada dua, transfer pusat dan transfer provinsi, bagi hasil provinsi. Kemudian untuk PAD sendiri yang dikelola oleh BPKPAD itu 26,8% atau di dalam rupiah itu sekitar 179 miliar. Nah, 179 itu dalam 6 bulan, berarti kalau 6 bulan berikutnya dikali 2 kan 50. Berarti kita hanya dapat sekitar 350-an lah. Ya. Kalau tahun dulu PAD kita 307, berarti ada kenaikan sekitar 50 lebih. Nah, ini akan kita optimalkan, kita evaluasi lagi semua pendapatan kita. Mana sih yang berpotensi memang bisa kadano, apa masalahnya, apa kendalanya akan kita evaluasi. Jadi sebelum ambil perubahan, ini akan kita lakukan evaluasi sehingga angka ideal untuk PAD kita tuh sebenarnya di mana gitu. Targetnya berapa, Guru? Target kita kan 580. Nah, kalau 580 itu kan, itu 580 itu kan termasuk lawan retribusi. Retribusi kami belum tahu lagi kan. Kalau yang dikelola BPKPAD kan pertama pajak daerah, kemudian pendapatan lain yang sah, serta pengelolaan kehormatan aset daerah itu kan. Edi Wibowo memandangkan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan kepada sejumlah wajib pajak agar pendapatan asli daerah bisa terus membaik.